Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di channel kami, Sahabat Sams Channel. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang membuat keyakinan kelas di SDN Dayur Jadua sebagai tugas saya, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Berikut video tentang membuat keyakinan kelas di SDN Dayur Jadua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Iya. Hari ini kita kembali akan melakukan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya pada kesempatan ini Pak Guru akan mulai dengan membuat keyakinan kelas. Namun Pak Guru ingin mengecek kalian pada kesempatan ini, adakah teman kalian yang tidak masuk pada kesempatan pagi hari ini? Ada. Ada siapa? Ami. Iya. Ada lagi? Tidak. Tidak. Oke. Kemudian seperti yang Pak Guru sampaikan, pada kesempatan ini Pak Guru akan membuat keyakinan kelas beserta kalian semuanya. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas, ada yang tahu enggak anak-anak semuanya? Tidak. Keyakinan kelas itu anak-anak, yaitu sebuah keyakinan untuk kelas kita, supaya kelas kita itu menjadi kelas yang kamu impikan, kelas yang nyaman bagi kamu, kelas yang membuat disiplin kamu semakin baik, yaitu tercipta suatu budaya yang positif. Budaya positif itu perilaku sehari-hari yang membuat karakter kamu menjadi lebih baik. Seperti apa? Seperti tadi kamu di luar, kita kan sudah berdoa sebelum belajar bersama-sama, sudah membaca Asmaul Husna. Dan waktu setiap Jumat lagi ya, Jumat satu bulan sekali kita melaksanakan kegiatan istikhosah. Kamu tadi waktu masuk sudah mengucapkan salam atau salim sama Pak Guru. Itulah suatu budaya positif. Agar budaya positif tersebut semakin bagus dan tercipta di kelas kita, pembelajaran kita semakin baik, kamu nyaman, maka kita perlu membuat yang namanya keyakinan kelas. Kelas atau kelas apa yang kamu impikan? Bagaimana situasi kelas yang kamu harapkan? Misalkan saya pingin kelas yang nyaman Pak. Anak-anak tidak bergurau, tidak bising. Lah, itu kamu tuangkan nanti dalam kertas yang Pak Guru bagikan. Selanjutnya nanti kamu tempel di sini. Oleh karena itu Pak Guru ingin membuat judul kita hari ini ya, membuat keyakinan kelas. Kamu boleh usul apapun, yang penting kamu menginginkan kelas ini menjadi kelas impian, kelas yang nyaman bagi kamu, sehingga kamu belajar menjadi semakin nyaman, semakin rajin, dan semakin kerasan di kelas kita ini. Ya, ini kertasnya Pak Guru bagi. Silakan kamu tulis sini. Kalau kamu punya usulan dua, boleh nanti kamu minta lagi ya. Ya. Silakan kamu tulis.
kelas yang bagaimana yang kamu impikan supaya kelas ini menjadi nyaman dan kamu kerasan di kelas ini. Ya. Silakan kamu isi. Ya, silakan kamu tulis kelas yang bagaimana yang kamu impikan. Boleh satu, boleh dua. Kalau dua, minta lagi sama Pak Guru. Membuat keyakinan kelas. Nah, kita tempel di sini. Nanti Pak Guru akan membahas mana yang kita sepakati bersama dan mana yang tidak perlu kita pakai dalam keyakinan kelas kita. Yang sudah silakan ditulis di sini, ditempel di sini. Sherly sudah selesai, silakan Sherly ditempel sini. Iya. Iya. Anak-anak semuanya, Pak Guru sampaikan ketika membuat keyakinan kelas, nanti kita gunakan kalimat positif. Jadi kalau kalian sudah terlanjur di sini ada kalimat negatif, maka nanti kita rubah menjadi kalimat positif. Ayo yang lain, jika ada yang sudah punya impian kelas yang bagaimana yang kamu impikan di kelas ini sehingga kamu menjadi kerasan di kelas ini. Silakan bisa ditempel di bawahnya punya Sherly. Ya, agak ke bawah. Boleh. Iya. Oke. Ada yang mau tambahan? Ini masih ada. Ayo semuanya. Sampingnya sini kamu enggak apa-apa. Ya. 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 Boleh? Sebelah sana, sebelah sana. Oke. Bagi yang ingin diperbaiki atau menambah lagi keyakinan kelas, lagi ya. Oke.
Kalau sudah bisa ditempel di sini, Silvi. Oh, ada yang jatuh. Anak-anak semuanya, kalian sudah menyampaikan keyakinan-keyakinan kelas. Tentunya akan kita bahas satu per satu, manakah yang akan kita teruskan menjadi keyakinan kelas dan mana yang harus kita hilangkan. Yang pertama, rukun tidak saling mengejek nama orang tua. Nah, berarti ini kalimatnya negatif, kita rubah menjadi positif. Ya, berarti apa kira-kira? Saling menghargai. Berarti di sini saling menghargai. Kemudian di sini rukun juga, berarti saling menghargai. Kemudian kelas yang rukun dan damai. Nah, ini. Kemudian yang kedua, tidak bergurau. Berarti bagaimana kalimat positifnya, anak-anak? Biar tidak ada kata tidaknya. Ya. Bagaimana kira-kira? Kelas yang bagaimana yang tidak bergurau itu? Kelas yang disiplin. Berarti kelas yang tidak berisik itu bagaimana? Ya, ada yang mau usul? Ya, kelas yang disiplin. Kelas yang tenang berarti ya. Kelas yang tenang. Tenang. Kemudian yang keempat di sini, disiplin datang tepat waktu. Berarti ini tadi disiplin. Jadi kalau kalian disiplin waktunya mengerjakan PR, ya dikerjakan PR di rumah. Jangan sampai mengerjakan PR di sini. Ya, itu disiplin. Mana yang jatuh? Ini. Kemudian disiplin datang tepat waktu. Lah, ini disiplin sudah. Aku ingin kelasku bersih dan tidak berisik. Lah, kalau tidak berisik berarti tadi tenang ya. Tenang sudah. Kalau bersih berarti nomor 5, kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Kemudian mengerjakan PR tepat waktu, berarti ini disiplin ya, sudah. Ingin mengerjakan dengan tenang di kelas, berarti tenang. Gak boleh ada yang mengganggu. Nah, kemudian kelas selalu bersih dan nyaman, yang paling penting tertib. Nah, disiplin, tertib kan disiplin ini. Kemudian kelas yang bersih sudah. Jadi sudah. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Lah, sudah. Kemudian menjaga kebersihan kelas, sudah ini. Selanjutnya selalu mengerjakan PR tepat waktu, berarti ini apa? Disiplin. Kemudian menjaga kebersihan kelas, sudah ini. Kelas yang bersih. Kemudian kelas menjadi bersih, sudah. Kemudian tidak mengganggu teman saat mengerjakan tugas.
berarti tenang ya, tenang ini. Kemudian belajar dengan tertib, nyaman berarti disiplin ya, nyaman berarti tenang, tidak ada yang mengganggu. Kemudian menghormati sesama teman atau guru, ini saling menghargai, berarti saling menghormati di sini, saling menghormati. Kemudian tidak ramai di saat pelajaran, berarti masuk ini ya, tenang. Berikutnya tidak mengganggu teman saat mengerjakan tugas, berarti saling menghargai. Kemudian belajar dengan tertib, berarti yang mana ini? Disiplin ya. Kemudian menghormati sesama teman atau guru, yang mana? Nomor berapa? Nah, nomor 6, saling menghormati. Berarti sudah. Kemudian tidak ramai di saat pelajaran. Mana? Tenang. Kemudian kelas menjadi bersih dan rapi, mana? Nomor 5. Bersih dan rapi. Nah, kelas yang bersih dan rapi. Kemudian kelas menjadi bersih sudah, menjaga kebersihan sudah, akur antara satu sama lain, rukun dan damai. Anak-anak semuanya, jadi ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Yang pertama, kita harus saling menghargai. Nggak boleh ngangguin teman, nggak boleh jahilin teman. Kemudian rukun dan damai, ini tadi saling menghargai, nggak boleh mengganggu yang lain. Kalau ada yang kurang paham, tanya kepada teman secara baik-baik. Kemudian tenang, tidak berisik. Ini juga bisa dikatakan menghargai yang lain. Karena apa? Ketika ada teman yang mengerjakan, kalian harus tenang, nggak usah bergurau. Kemudian disiplin. Waktu masuk jam berapa? Waktu istirahat jam berapa? Waktu pulang jam berapa? Mengerjakan PR di rumah, jangan di sini, itu disiplin. Dan juga harus tepat waktu. Kemudian kelas yang bersih dan rapi, jadi kelasnya bersih, selesai pembelajaran disapu bagi yang piket dan dirapikan. Meskipun kelasnya bersih tapi tidak rapi ya, jangan seperti itu. Buku yang sudah digunakan atau LKS atau apapun yang telah digunakan tetap terbuka, lah ini tidak bagus. Harus kita rapikan sendiri-sendiri. Ini keyakinan yang sudah kita buat bersama, kelas yang bersih dan rapi. Kemudian saling menghormati. Gak boleh manggil temannya panggilan yang buruk, harus dipanggil sesuai namanya. Ini anak-anak semuanya, keyakinan yang telah kita buat. Nanti akan Pak Guru ketik dan Pak Guru besarkan, akan ditempelkan di kelas dan nanti akan kamu tanda tangani sebagai persetujuan kamu terhadap keyakinan kelas yang telah kamu sepakati. Demikian anak-anak semuanya, keyakinan kelas yang telah kita buat. Berikutnya kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada pembelajaran yang lalu.